Jadi hari ini kita bersama dengan Eddie Puntal ya, untuk kita membawa muatan buah sawit ke kilang. Ni dia punya orang kuat ni. Kita akan bergerak terus secara langsung dari ladang ke kilang lah. Nampak, saya akan tunjukkan buah yang ada dekat belakang. Mana ada buah? Perjalanan daripada ladang ke kilang mengambil masa dalam setengah jam lah. Sebab apa? Jalan dia bukit-bukit kan, payah. Anak-anak kalau musim hujan lagi teruk. Jadi ini hari Mando DJ Hakim akan bersama dengan pilot Eddie Puntal ke kilang. Kita akan buat laporan ke kilang nanti. Sekarang ni ada di dalam perjalanan. Okey. Sampai di kilang kita perlu melalui jambatan ini untuk kita timbang buah yang telah kita bawa tadi itu. Okay, sebelum tu kat pondok depan sana ada pondok resit dan kita perlu register dulu untuk kita timbang ke jambatan timbang. Lepas tu kita akan naik atas lah kat ramp untuk grading atas sana. Okey. Nampak? Yang depan tu jambatan timbang. Kita perlu timbang selepas kita melepasi polis bantuan. Dan kita terus naik ke jambatan timbang untuk menimbang buah yang telah kita bawa daripada ladang. Lepas tu kita akan naik atas lah. Tuang buah kat rem sana. Okey, kita telah pun sampai di kilang. Buah yang kita timbang tadi tu kita akan naik atas dan kita akan tuang dekat sini. Di sini keselamatan perlu diutamakan ya.